Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita koreksi bacaan surah Az-Zalzalah dari Ibu Sofia ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Beri lagi ya. Akhbaraha. Kha, kita bagaimana kita mengucap huruf kha? Kha. Kha. Kha, khi, khu. Kembalikan ke fathah. Akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Pertama dengungnya ya, hati-hati. فَمَن itu dimasukkan ke i, arahkan ke i. فَمَن maksudnya arahkan ke huruf ya, ya. فَمَن kemudian sambil didengungkan. Hati-hati, jangan sampai hanya bacanya famai. Saya terdengarnya Ibu Sofi membaca famai mai, unsur dengungnya hampir tidak ada. Tapi harusnya famai famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tin khairan. Jangan sampai memantul, dihabiskan tinnya ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, tinnya dihabiskan, jangan sampai memantul. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya. Jadi, hati-hati bacaan nun sukun bertemu dengan huruf ya dengan waw itu harus dimasukkan ke huruf sambil didengungkan. Jadi dibagi, memang dibagi. Maka, salah satunya ya maksudnya dibagi dengungnya antara ke mulut dengan ke hidung. Famai famai ya. Begitu kurang lebihnya. Barakallahu fiik.